PSM Makassar ditantang oleh Rans Nusantara dalam pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-21 sore hari ini. Bertanding dalam kondisi lapangan yang becek, Laskar Ramang sukses meng-comeback tim tamu dengan skor 3-1. Rans Nusantara unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Iksanul Zikrak di menit 29. Ramadan Sananta samakan skor menjadi 1-1 di menit 66. Yaakob Sayuri membuat PSM berbalik unggul 3-1 setelah menaklukkan Hilmansyah di menit 70 dan menit 77. Data statistik menunjukkan Rans Nusantara unggul dalam penguasaan bola dengan 51%, sementara PSM unggul dalam penyerangan dengan 16 kali peluang, 11 shoot on target yang berbuah 3 gol. Kemenangan ini membuat PSM naik ke peringkat 2 klasemen dengan koleksi 41 poin, menyalip Persib Bandung. Sementara bagi Rans, kekalahan ini membuat mereka tertahan di urutan 16 klasemen dengan catatan 17 poin.